Nah, kalau udah mulai muncul kecoklatan dan sebagainya, itu udah tanda dari adanya karies atau lubang gigi. Kalau itu nggak dirawat, bisa menyebabkan kelainan pertumbuhan pada gigi tetapnya. Entah itu gigi tetapnya nanti tumbuhnya akan tiba-tiba udah kekuningan ataupun udah keropos dari awal, itu yang ditakutkan. Jadi kalau bisa dihindari penggunaan tusuk gigi itu. Karena yang tadi saya bilang bisa merusak kondisi gusinya, bisa menyebabkan terjadinya giginya makin bercelah karena kan dia ada ketebalan tertentu ya. Kabarnya, semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masif dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda-bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pasti bun, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai karies gigi nih bun. Mungkin bunda-bunda sebagian anaknya ada yang sudah mempunyai karies gigi. Nah, tapi seperti biasa untuk menjawab persoalan itu, di sini saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang pastinya inspiratif. Di sini udah ada Dr. Adiana Satya Novanto. Halo, Zahra. Hai, balik lagi nih. Iya, kita akan ngobrol seru-seruan lagi nih, tapi kali ini membahas seputar karies gigi karies, ya, Dok ya. Dan tapi ya bunda-bunda, karies atau gigi berlubang ini merupakan penyakit yang seringkali dianggap remeh dan bahkan tidak membahayakan. Tetapi ternyata hal tersebut bisa menimbulkan komplikasi yang membahayakan. Dan ada pun komplikasi yang terjadi mulai dari bau mulut sampai timbulnya pembengkakan. Nah, itu gimana nih, Dok? Sebenarnya karies itu apa sih? Iya. Jadi karies itu sebenarnya kalau orang awam bilang itu sebenarnya lubang gigi. Apa sih karies gigi itu? Proses degeneratif. Proses degeneratif atau proses penurunan kualitas dari struktur gigi. Jadi kalau misalnya giginya 100% sehat, pada karies itu sudah berkurang. Bisa 90%, bisa 98%, bahkan sampai 10% atau bahkan rusak. Nah, jadi kalau dibilang karies, ya sebenarnya adalah lubang gigi. Gitu. Nah, tapi kan kadang kalau ngomongin karies ya bun ya, terkadang saya juga mungkin sama sebagian orang gitu menilai kayak ada mungkin sebagian anak ya yang giginya tuh udah item-item, bahkan tidak menjadi gigi gitu, gigi pada umumnya seutuhnya kayak bentuknya tuh udah kayak gini gitu. Nah, kita kadang menyebutnya tuh karies, tapi ternyata itu hal yang berbeda atau bagaimana, Dok? Sama sebenarnya. Jadi pada anak-anak itu ada namanya karies battle syndrome. Jadi misalnya pada saat anak kecil, misalnya sering minum susu nih, minum susu malam, dibawa tidur, nah itu yang biasanya menyebabkan karies sampai akhirnya nggak berbentuk gigi. Jadi pada gigi susu biasanya terjadinya itu sampai yang namanya rampan karies atau orang-orang bilang orang Indonesia bilangnya rampan karies. Jadi hampir semua giginya kena karies, hampir semua giginya coklat-coklat atau hitam-hitam semua. Karena memang ya itu tadi karies battle syndrome. Jadi sindrom karena minum susu botol gitu. Nah, kalau kayak gitu memungkinkan nggak sih, Dok, untuk gigi tersebut tuh bisa tumbuh lagi? Misalnya apalagi kan anak-anak ya, otomatis kan anak-anak biasanya pada usia berapa nanti gigi itu kan akan copot, terus habis itu akan diganti dengan gigi yang baru. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Apakah bisa tumbuh lagi atau enggak? Bisa. Jadi pada gigi susu itu kan pertumbuhannya usia 6 bulan sampai dengan bahkan ada yang baru lahir, bayi baru lahir udah ada giginya pun ada. Jadi dari usia, tapi kita ambil pukul rata aja, biasanya dari 6 bulan sampai 12 tahun.
itu adalah masa pertumbuhan gigi susu sampai ke gigi tetap. Biasanya gigi tetapnya mulai muncul umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun dia baru tumbuh pada gigi tetap geraham pertama belakang dulu. Jadi biasanya itu tumbuh dulu. Nah, dari yang proses pertumbuhan gigi dan sebagainya, itulah mulai berakumulasi makanan dan sebagainya. Dia, apalagi dia udah mulai makan dan sebagainya, itu mulai dengan kita harus cek, benar-benar cek apakah ada kecoklatan di antara ceruk-ceruk giginya atau enggak. Nah, itu harus kita cek dulu. Nah, kalau udah mulai muncul kecoklatan dan sebagainya, itu udah tanda dari adanya karies atau lubang gigi. Oke. Gitu. Nah, tadi kan ngomongin soal adanya karies atau lubang gigi, tapi sebenarnya sama enggak sih dengan gigi berlubang? Sama gigi berlubang. Maaf tadi, kembali tadi, itu kan gigi susu ya. Jadi gigi susu itu akan digantikan sama gigi tetap. Jadi makanya tadi yang pertanyaan tadi, apakah akan terganti dengan gigi tetapnya? Akan terganti dengan gigi tetapnya. Tapi apabila tidak dirawat pada gigi susunya, yang terjadi adalah akan ada kelainan pada gigi tetapnya. Jadi memang harus pada gigi susunya kita rawat dengan benar, sehingga tidak menyebabkan adanya kelainan pada gigi tetap yang akan baru tumbuh. Gitu. Karena kalau itu nggak dirawat, bisa menyebabkan kelainan atau bisa menyebabkan kelainan pertumbuhan pada gigi tetapnya. Entah itu gigi tetapnya nanti tumbuhnya akan tiba-tiba udah kekuningan ataupun udah keropos dari awal, itu yang ditakutkan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin penyebab dari karies sendiri, apa sih? Kalau tadi kan misalnya kalau anak-anak kecil biasanya yang minum susu tengah malam. Terus kalau selanjutnya kan karies juga bukan hanya anak kecil aja kan. Maksudnya berbagai macam orang juga tiba-tiba yang udah besarnya tiba-tiba dia terkena karies. Tapi sebenarnya penyebabnya apa aja sih? Oke. Penyebabnya yang pertama adalah dari makanan sebenarnya. Dari makanan, minuman yang pekat atau yang berwarna. Dan terutama yang manis-manis itu kalau tidak dibersihkan dengan detail akan menyebabkan yang terjadinya karies. Karies itu biasanya munculnya bukan di permukaan yang terlihat jelas. Bahkan di antara gigi, misalnya ada gigi nih. Nah, dia munculnya di antara-antara gigi ini. Jadi hal-hal yang tidak, kayaknya giginya aman-aman aja kok tiba-tiba patah gitu. Nah, patah itu bisa menyebabkan yang namanya karena kariesnya itu sudah berjalan dari kecil-kecil, dia ngerokotin pelan-pelan, lama-kelamaan akhirnya besar dan secara tidak sadar akhirnya patah giginya. Tapi gitu. Kalau misalnya kita mau ngelihat nih dok, apakah misalnya kita tuh mempunyai karies gigi atau enggak, itu ngelihat tanda atau gejalanya tuh apa ya? Apakah kita bisa merasakan ataukah misalnya secara look gitu, misalnya kita bercermin itu udah kelihatan gitu untuk awal mula kalau kita tuh terkena dengan karies gitu. Oke. Jadi tanda pertama biasanya dimulai dengan ini, sensitif. Satu, giginya kok berasa agak ngilu ya, itu bisa jadi. Satu. Yang kedua adalah sering menyelip makanan. Kok sering nyelip makanan, kemudian dari tekstur giginya juga agak kasar. Kasarnya harus dicek, makanya kasarnya apakah karena karang gigi ataukah karena ada bagian gigi yang terkelupas atau menjadi lubang atau karies. Nah, yang ketiga biasanya dari bau mulut. Bau mulutnya kok agak aneh ya, nggak kayak biasanya ya. Itu bisa juga jadi penyebab, salah satunya penanda bahwa memang kemungkinan akan ada karies atau ada gejala pembentukan lubang yang baru di antara giginya. Berarti ngilu juga termasuk ya? Ngilu termasuk ngilu. Salah satu. Nah, kalau misalnya kan saya sendiri pernah nih dok ngalamin di gigi itu tiba-tiba tuh ngilu dan kemudian tuh sedikit setengah gigi itu kayak hitam. Nah, apakah itu misalnya faktor karena karies gigi juga kah? Atau misalnya bisa karena ada gejala-gejala yang lain gitu? Karena dulu sempat pernah kecelakaan juga. Nah, itu bisa mempengaruhi nggak sih terjadinya? Jadi kalau kalau seumpamanya proses karies itu memang dimulai dari biasanya warnanya agak kecoklatan muda. Dari situ kalau seumpamanya pembersihan giginya bagus, biasanya akan stop, akan terhenti di situ proses perjalanan kariesnya. Nah, proses perjalanan karies itu bisa terhenti berbagai macam warnanya. Bisa jadi hitam, jadi dia memang kadang-kadang bisa jadi coklat yang memang keras, atau bisa jadi warna hitam. Tapi dia tidak berkelanjutan sampai ke bawah.
dan itu ngilu banget. Iya, kalau seumpamanya memang udah ada keluhan ngilu dan sebagainya, memang yang hitam itu harus diambil dulu dengan bur, kemudian kita lakukan yang namanya seal atau proses penambelan. Seperti itu, berarti bunda-bunda juga bisa tahu ya cara melihat kalau misalnya bunda-bunda itu terkena karies, ya salah satunya dengan ada ngilu, terus giginya juga lebih sensitif, terus ada perubahan warna juga terhadap giginya, itu langsung aja segera ke klinik. Nyelip makanan juga ya, betul, klinik terdekat untuk memeriksakan lebih lanjut nih apakah misalnya bunda terkena karies atau mungkin ada gejala-gejala lain juga kan, supaya deteksi dini atau deteksi lebih awal lagi. Nah, tapi kalau misalnya faktor yang membuat kita tuh lebih berisiko mengalami karies gigi, misalnya ketika kan kita sudah mengalami karies, habis itu yang lebih faktor lagi misalnya membuat gigi kita tuh memperparah lagi itu apa aja tuh? Sebenarnya untuk karies itu sebenarnya merupakan penanda juga. Jadi gini, kalau misalnya ada lubang gigi, bisa jadi salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Jadi karena kekurangan gizi, giginya jadi nggak bagus, jadi lebih rentan dan lebih rapuh. Bisa juga karena pada orang-orang yang di kemoterapi, air ludahnya itu tidak sebagus kalau pada pasien-pasien yang normal. Jadi air ludahnya sedikit. Nah, kalau air ludahnya sedikit, yang terjadi adalah proses pembentukan karies akan lebih cepat terjadi. Gitu. Kemudian pada orang-orang yang misalnya pemakai obat, itu juga merupakan pembentukan kariesnya akan jauh lebih cepat. Pembentukan karang giginya, kerusakan giginya pun akan lebih cepat terjadi. Gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang memang sebagai penanda atau sebagai pemicu terjadinya karies lebih cepat terjadi. Oke, nah tapi kalau misalnya karies juga bisa disebabkan karena ini juga nggak sih, penumpukan plak atau misalnya adanya karang gigi juga? Penumpukan plak dan karang gigi bisa jadi. Jadi karena kalau misalnya nggak bersihin karang gigi dengan detail, kemudian kan pasti ngumpul tuh plak karang gigi. Sementara bakteri kan tidak hanya bekerja gini, aku cuman bikin karang gigi aja, enggak. Jadi dia bisa semuanya bekerja. Aku mau ngerusak gusinya bisa, mau ngerusak tulangnya juga boleh, mau ngerusak giginya juga, apalagi gigi di atas permukaan gusi kan. Jadi itu lebih gampang terjadi. Jadi kalau bisa, apalagi di dalam plak sama karang gigi itu ada bakteri dan kuman. Jadi sebaiknya awal adalah harus dengan pembersihan karang gigi. Kemudian baru dicek. Pada saat dibersihkan, oh iya ada lubang di antara giginya, baru akan terlihat gitu. Tapi dok, sebenarnya kenapa sih kalau karies itu lebih sering terjadi itu kepada anak-anak dibandingkan orang dewasa? Atau misalnya dari risetnya sendiri, dari dokter giginya sendiri gimana nih? Kalau dari dokter, apakah memang benar ternyata anak-anak aja nih yang lebih sering banyak terkena karies? Ataukah orang dewasa juga memungkinkan, tapi ya kenapa gitu? Kenapa mesti anak-anak gitu? Okay. Jadi kalau pada anak-anak mungkin karena oral hygiene-nya mungkin lebih susah untuk kita kasih tahu. Jadi mereka tidak sadar diri dengan kesadaran sendiri untuk membersihkan giginya. Jadi anak-anak tuh harus diperintahkan, harus ini. Kalau mereka los ya udah, mereka nggak sikat gigi. Mungkin mereka nggak bersihin gigi, dan jenis makanan juga pada orang dewasa mungkin lebih pilih-pilih makanan. Sekarang apalagi makanan sehat dan sebagainya. Nah, kalau pada anak kecil kan lebih makanan yang manis, es krim, permen dan sebagainya dia makan, dan dia pembersihannya nggak bagus. Jadi lebih ke arah lifestyle sih sebenarnya. Karena mungkin kenapa sih anak-anak lebih gampang terjadi. Nah, yang kedua adalah bentuk struktur gigi. Bentuk struktur gigi pada anak-anak itu memang jauh lebih rentan dan lebih kecil dibandingkan gigi dewasa. Nah, kalau pada gigi anak-anak itu memang ya kalau warnanya pun jauh lebih putih dan lebih kecil-kecil. Jadi terkena makanan yang manis pun dia akan lebih cepat untuk pembentukan karang gigi. Untuk pembentukan karies atau lubang gigi. Nah, tapi kalau pada yang orang dewasa, karena pembentukan emailnya jauh lebih kuat, dentin, pulpa dan sebagainya itu jaringannya jauh lebih kuat dan bagus, untuk
untuk terjadinya karies itu bisa kita minimalisir sebenarnya, apalagi dengan sikat gigi yang bersih dan sebagainya. Waduh, jadi kalau misalnya nih bunda-bunda misalnya udah kelihatan nih bahwa anaknya kayaknya akan terkena karies, nah itu udah harus langsung bawa ke rumah sakit ataupun klinik untuk segera dicek kondisinya, karena itu juga bisa mempengaruhi yang lain-lain ya dok, kayak misalnya sakit ataupun efek yang lainnya yang benar-benar berguna nih untuk tubuh, karena masalahnya gigi itu fungsi utama jalannya saraf ke semua anggota tubuh ya bun ya. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut lagi nih khususnya seputar karies gigi pada anak, jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga... Dan saya Novan. Iya, nah tadi kan ngomongin karies gigi pada anak-anak, tapi sebenarnya biasanya usia rentan pada anak yang terkena karies itu pada usia berapa sih? Usia rentan tuh biasanya di antara umur 6 bulan sampai 6 tahun. Itu rentan. Sampai 6 tahun. Itu rentan banget karena kan di masa itu anak-anak masih nyusu, masih sering makanan juga nggak mau dipilih yang sehat, makanan sayuran kadang-kadang anak-anak udah milih nih, aku nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi untuk dan minuman manis-manis. Jadi nggak mau biasanya minum air putih aja kadang-kadang nggak mau. Jadi makanya di situ adalah masa-masa rentan untuk terjadinya pembentukan karies sama parang gigi. Berarti emang rentannya di usia sampai 6 tahun ya. Oke, nah tapi kalau misalnya ngomongin anak-anak ketika misalnya mereka terkena karies gigi, nah bagaimana cara dokter untuk menangani pasien karies khususnya pada anak-anak? Oke, penanganan karies pada anak-anak yang pasti adalah kita harus mengenal secara detail dulu atau mengenal secara personal dulu dengan si anak tersebut. Apakah anaknya pada saat pertama kali datang sudah menunjukkan bahwa memang dia mau ditambel ataukah anak ini perlu pengenalan dulu gitu. Kalau misalnya penanganannya secara gigi mungkin sama dengan penanganan kepada orang dewasa. Cuman untuk bahan-bahannya kita pilih yang istilahnya kids friendly, artinya bahan yang ada kandungan fluoride-nya yang kita pilih, kemudian yang mungkin bisa dipilih yang bentuk warna-warni, jadi ada tambelan tuh yang warna-warni, jadi pasiennya bisa milih, aku mau warna biru, aku warna pink, aku warna kuning, itu bisa pilih. Jadi harus muncul dari anaknya sendiri bahwa memang anaknya mau untuk ditambal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya susah gimana? Kalau anaknya susah, kita perlu bantuan dari orang tua biasanya. Jadi orang tua dan perawat, kerjasama antara orang tua dan perawat itu sangat efektif sekali untuk memberikan atau untuk membantu menambal pada si anak. Kadang-kadang anak nggak mau buka mulut, mungkin dengan rayuan orang tuanya bisa. Atau mungkin orang tuanya bisa ngasih pengarahan dan sebagainya yang lebih kenal dengan si anak. Seperti itu. Atau kadang-kadang dengan teknik itu pun nggak bisa. Ya mungkin ada yang namanya teknik kita pegangin anaknya, kita udah kasih pengertian, tapi nggak bisa juga, berarti memang udah sampai tahap di mana kita harus melakukan dipegangin dengan perawat dan pihak orang tua. Gitu. Oke, nah tapi untuk cara mengantisipasi yang namanya karies gigi itu kan berarti kan perlu menggunakan sikat gigi yang tepat juga. Bagaimana cara menggosok yang tepat ataupun misalnya menggunakan sikat gigi yang seperti apa. Dan ternyata itu kan ada cara khususnya dan banyak orang nggak tahu nih, mungkin muda-muda di rumah juga kalau gosok gigi asal aja gitu. Yang penting udah gosok-gosok gitu. Tapi ternyata dari segi kedokteran itu kan ada caranya ya dok ya. Nah kira-kira caranya seperti apa sih cara menggunakan sikat gigi yang baik dan juga benar? Oke, jadi sikat gigi itu sebenarnya ada tiga bulu sikat yang memang mesti kita tahu. Ada bulu sikat yang soft, ada bulu sikat yang medium, ada bulu sikat yang hard. Nah, bulu sikat yang soft atau medium ini sangat dianjurkan untuk orang dewasa. Sebenarnya kalau yang hard ini, kalau saya bilang sih yang bulu sikat keras itu jarang sebenarnya kita anjurkan. Tapi biasanya kalau saya sih menganjurkan untuk pembersihan kalau retainer atau gigi tiruan, baru saya anjurkan untuk pakai pasta sikat gigi yang keras. Nah, untuk sikat gigi yang soft atau medium, kita harus pilih itu dulu di antara dua itu.
Yang kedua adalah cara sikat giginya atau arah sikat giginya. Arah sikat giginya seperti apa? Kalau gigi atas disikatnya ke arah bawah dan gigi bawah disikatnya ke arah atas. Jadi harus kebalikannya. Harus mengarah dari merah ke putih, dari gusi yang warna merah ke gigi yang putih. Jadi gitu, ikatnya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Dan harus sendiri-sendiri, nggak bisa dilakukan bersamaan, atas sama bawah bersamaan. Oke, karena jadi apa? Kayak satu gigi, satu gigi seperti satu gigi, itu ya? Satu gigi, satu gigi. Kemudian setelah itu baru dilakukan pembersihan dengan namanya interdental brush. Interdental brush itu semacam sikat gigi kayak sikat botol, tapi dia bentuknya mini, kecil. Itu untuk membersihkan celah-celah giginya. Jadi secara dari bagian luar udah kita sikat, bagian luar dan bagian dalam giginya dengan teknik yang tadi udah dari arah merah ke putih. Kemudian yang kedua adalah dengan penggunaan sikat interdental atau sikat celah-celah gigi. Nah yang ketiga baru dilakukan dengan penggunaan obat kumur. Gitu. Atau bisa ditambahkan kalau setiap kali makan dibersihkan dengan penggunaan dental floss. Atau pada saat sikat gigi pun kalau mau dilakukan dental floss dulu juga boleh. Gak apa-apa gitu. Ya. Nah mungkin bunda-bunda udah tahu nih sekarang cara menggosok yang tepat ya. Dari arah gusinya terlebih dahulu baru mengarah ke gigi dan itu harus satu-satu. Jangan ngegosok gigi itu udah kayak gosok baju ya. Kayak biasanya kalau gosok giginya nyamping yang ditakutkan adalah bagian gusinya akan terabrasi atau terkikis. Sehingga bagian gusi bisa kalau tipis jadinya adalah giginya akan lebih sensitif. Yang kedua adalah kok jadinya gigiku jadi kelihatan panjang-panjang ya gitu misalnya. Oh, nah itu bisa jadi karena sikat gigi yang salah ya? Gitu. Oke, wah itu menarik sekali. Saya juga baru tahu dok. Selama ini saya sikatnya kayak diputer-puter gitu. Kayak kebanyakan kan kayak iklan-iklan di TV gitu kan. Iklan-iklan sebenarnya pasta kalau di TV memang, seperti itu. Kalau memang itu kan sikat gigi elektrik ya. Jadi memang dia puteran, ada puterannya. Kalau memang gusinya tidak bermasalah, pakai sikat gigi itu nggak ada masalah. Asal pakai bulu sikat yang, kalau bisa bulu sikatnya yang soft atau medium. Tapi kalau yang jadi masalah adalah apabila udah ada kelainan gusi. Kelainan gusi artinya gusinya memang ada poket, ada kantong di gusinya, kemudian gusinya sering berdarah. Kalau pakai yang cuman muter aja nggak cukup sih saya rasa. Memang harus detail, pembersihannya harus dari atas ke bawah, bawah ke arah atas. Kemudian juga harus dengan sikat celah-celah gigi itu mesti ditambahkan. Gitu. Oke, nah tadi juga kan dokter sempat menyinggung dental floss ya. Nah kenapa sih harus menggunakan dental floss? Apa bedanya sama sikat gigi? Kan sama-sama berbulu yang pertama. Dan yang kedua juga sama-sama membersihkan gigi. Iya, jadi kalau dental floss itu lebih ke arah untuk mengambil sisa makanan yang terjepit atau terperangkap di antara gusi dengan gigi. Nah. Kalau dengan sikat gigi biasa itu hanya, jadi dia tidak mungkin sampai masuk ke dalam celah-celah giginya, sampai masuk ke dalam gusinya itu nggak mungkin. Nah si dental floss dengan benang gigi yang kita pasang di antara, kita masukkan di antara giginya, kemudian kita tarik, dia akan membawa sisa makanan yang ada di dalam untuk keluar. Gitu. Jadi kita tidur, tidak ada tuh sisa makanan di dalam gusi. Kadang-kadang pada saat sikat gigi aja tidak cukup, karena apa? Dia tidak bisa mengeluarkan yang ada di dalam gusinya. Dia hanya membersihkan yang ada di luar gusi aja. Nah, si benang gigi ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa makanan yang ada di dalam gusinya dan di antara giginya. Gitu. Oke, jadi udah tahu ya perbedaan antara dental floss dan juga sikat gigi. Yang penting adalah sama-sama berguna nih. Sama-sama berguna dan sebaiknya dipakai. Pembersihan gigi dan harus dipakai. Nah, tapi kalau misalnya untuk lebih jelasnya lagi nih, ngomongin seputar karies gigi ataupun sikat gigi. Dan bahkan nih, nanti saya juga mau tanya seputar tusuk gigi nih. Karena itu orang Indonesia biasanya menggunakan habis makan bener. Kan. Nah, jadi pokoknya bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di persembahan untuk bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga dengan Novan. Iya nih dok, tadi kan sudah singgung soal tusuk gigi, apalagi nih orang-orang Indonesia kebanyakan kalau habis makan ada yang nyelip sedikit tuh bukannya pakai dental floss malah pakai tusuk gigi. Nah sebenarnya itu dari kacamata dokter sendiri selaku dokter gigi, bagaimana melihat situasi yang seperti tadi? Oke.
Jadi pembersihan dengan pemakaian tusuk gigi memang kalau kita sebagai dokter gigi sudah tidak dianjurkan. Karena apa? Karena memang sebenarnya pada saat kita bersihin dengan penggunaan tusuk gigi itu kan pasti akan terjadi penekanan di gusi kita. Yang terjadi adalah bukannya malah ngeluarin makanan, malah memperdalam si keadaan gusi atau poket atau kantong gusi yang udah terjadi. Jadi kalau bisa dihindari penggunaan tusuk gigi itu. Karena yang tadi saya bilang bisa merusak kondisi gusinya, bisa menyebabkan terjadinya giginya makin bercelah. Karena kan dia ada ketebalan tertentu ya. Dan dia tusuk-tusuk gitu. Jadi pasti akan jarak antara gigi dengan gigi akan semakin lebar. Dan di situ akan muncul yang namanya triangle spot. Jadi ada bagian antara gigi dengan gigi, nah di sini akan lebih lebar. Nah, ketika lebih lebar, lebih gampang lagi nyelip makanan. Berarti emang tidak dianjurkan ya. Nah, tapi kalau kendalanya adalah ketika misalnya kita habis makan dan makannya kan kadang kalau kita suka hang out bersama teman ataupun family dan berbagai macam lainnya gitu. Ketika di lokasi makan ada yang terselip, nah apa? Langkah apa yang harus kita lakukan dengan segera mungkin supaya misalnya aman dari tusuk gigi dan yang kedua bersih juga nih dari sisa-sisa makanan. Apakah memang harus bawa sikat gigi dan sebagai macam lainnya gitu? Iya, kalau bisa dental floss mesti bawa. Kalau saya bilang dental floss mesti bawa. Kalau tiba-tiba lupa, kumur-kumur aja sama air putih. Jadi ke kamar mandi, aduh nyelip nih di sini, kumur-kumur yang kencang. Sehingga dia bisa keluar, sisa makanannya akan jauh lebih enak. Karena kalau pakai tusuk gigi sih sebenarnya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak apa-apa kalau memang benar-benar kondisinya nggak aduh ini nyelip dan harus dikeluarin gitu. Kalau nggak ada alat lagi dan itu pakai tusuk gigi tapi sekali itu aja. Jadi jangan keseringan, wah enak nih pakai tusuk gigi lama-kelamaan malah makin rusak jaringannya, malah makin bercelah yang ada. Dan gitu. Itu bukan hanya menggunakan tusuk gigi aja nih dong. Misalnya ada yang menggunakan tangan. Ayo siapa nih? Mudah-mudahan di rumah juga yang misalnya mau ngambil makanan tetapi pakai tangan gitu kan. Itu juga kadang-kadang kalau pakai tangan misalnya pakai kuku. Kuku tuh belum tentu kuku kita bersih. Jadi kita ngambil sisa makanan dengan kuku. Yang terjadi adalah kuman atau mikroorganisme yang ada di kuku akan masuklah ke dalam gusi kita. Nah, mungkin makanannya bisa keambil, tapi kan ada kuman yang ada di situ. Nah, dia akan melanjutkan proses perusakan dari tulangnya itu tadi. Gitu. Jadi kalau bisa sih jangan pakai kuku, itu lebih parah lagi, akan semakin lebar lagi karena kan si kuku itu atau tangan itu kan pasti lebih besar kan dan dia mengambilnya pasti menekan gusinya. Jadi pasti akan lebih cepat rusak lagi. Jadi saya sih nggak anjurin sih. Iya, ya udah pokoknya mendingan bawa aja lah dental floss yang lebih disarankan dan dianjurkan juga oleh para dokter gigi ya dok ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan kita udah kasih tahu bunda-bunda di rumah bagaimana cara memilih sikat gigi. Ada yang medium, ada yang soft, bahkan ada yang hard. Nah, tapi kalau misalnya kita memilih pasta gigi dok. Sekarang kan banyak banget ada rasanya juga, warnanya berbagai macam. Apalagi orang-orang seperti saya, mungkin bunda-bunda di rumah juga masih belum mengetahui nih, ini kandungannya apa. Apakah baik untuk mulut kita gitu, untuk kesehatan gigi kita dan segala macamnya. Itu bagaimana cara pemilihan yang tepat. Mungkin dari dokter sendiri ada larangan kan mungkin yang misalnya kandungannya ini. Jadi bisa bunda-bunda di rumah juga bisa ngecek gitu untuk tidak menggunakan pasta gigi yang ada kandungannya ini karena mungkin berbahaya juga tapi dijual di pasaran, nah itu gimana? Oke, jadi yang paling penting adalah pasta gigi yang mengandung fluoride. Dah, itu patokannya harus ada kandungan fluoride-nya. Karena fluoride itu bisa untuk mencegah pembentukan terjadinya si karies gigi atau lubang gigi. Gitu, jadi itu faktor pertahanan utama tuh si fluoride itu. Kemudian ada kandungan kalsiumnya juga boleh, mineralnya juga tinggi juga boleh. Yang sebenarnya sekarang lagi booming adalah ada kandungan karkoalnya. Itu, nah itu sebenarnya bahan-bahan yang memang dipakai untuk muka sebenarnya, untuk kulit sebenarnya karkoal. Tapi dipakai untuk gigi. Kalau saya sih untuk bahan itu saya nggak anjurkan. Untuk bahan karkoal itu. Jadi karena apa? Karena
Itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Mungkin giginya diharapkan lebih putih dengan pakai itu. Betul. Tapi tidak sih kalau saya bilang. Coba dihindari untuk yang itu, karena sebenarnya dari beberapa pasta gigi pun juga udah nggak pakai itu juga sih akhirnya. Gitu. Oke, nah itu ya saran dari dokter adalah carilah yang mempunyai kandungan fluoride-nya. Udah cukup itu aja. Dan jangan coba-coba untuk menggunakan charcoal juga ya. Karena itu sebenarnya kalau untuk rasa sih sebenarnya boleh diserahkan kepada pasien sendiri. Artinya ada pasien yang aku pakai merek A nih bisa. Tapi aku pakai merek B ternyata aku kok gusiku jadi ngilu ya, Dok. Gigiku jadi ngilu ya. Ya udah enggak apa-apa pakai merek A, tapi sikat giginya harus benar, sikat giginya benar, pembersihannya rutin, kemudian juga pakai yang tadi benang gigi atau sikat interdental itu juga mesti dilakukan. Dan yang pasti gitu. Cocok-cocokan juga nih sama bunda-bunda. Pokoknya yang paling penting cari aja yang fluoride ya. Itu udah paling penting. Betul. Dan bagus juga untuk kesehatan gigi-gigi bunda-bunda. Nah, tapi kalau misalnya gimana sih kita sudah memastikan bahwa misalnya mulut ataupun gigi kita itu sudah bersih, itu bagaimana nih, Dok? Oke, dipastikan dengan adanya yang pertama adalah sikat giginya kita udah detail yang pasti. Yang kedua adalah kita coba rasakan dengan bau mulut kita. Kalau memang ternyata oh kayaknya masih ada yang nggak enak nih. Berarti ini masih ada sisa makanan atau itu penanda bahwa memang oh ada lubang nih berarti. Gitu. Nah kalau giginya udah bersih biasanya ya bau mulut nggak ada, air ludahnya juga berasa nyaman-nyaman aja, kemudian juga tidak ada nyelip makanan dan sebagainya, itu salah satu penanda-penanda yang bisa kita lihat sih, bisa kita rasakan juga gitu. Kemudian bisa juga dari perasaan lidah, jadi tongue tactile itu kita rasa-rasain kok di sini nggak enak ya, kok di sini nggak enak. Nah itu berarti belum bersih. Kalau masih ada yang kasar-kasar dan sebagainya, nah itu mesti coba deh aku bersihin lagi di situ, biasanya gitu. Nah kalau ngomongin soal lidah juga nih, karena kan ada beberapa pendapat menyatakan kalau misalnya sikat gigi juga misalnya untuk mulutnya supaya bersih juga. Katanya sampai ke lidah-lidah juga, sampai misalnya ya ke misalnya rongga-rongga lainnya. Nah, apakah benar dari dokter sendiri? Ataukah ya kita sikat gigi, ya namanya juga sikat gigi ya untuk gigi aja gitu. Karena kan ini nggak semuanya tuh orang kayak aware gitu, dan bahkan rasanya nggak enak. Karena saya sendiri pernah nyoba gitu sikat lidah gitu. Kayak better ya udah kayak kumur-kumur aja deh gitu. Nah, dari dokter bagaimana? Benar. Kalau saya bilang sih perlu sih sikat. Bahkan ada diciptakan sekarang namanya sikat untuk lidah sendiri. Ya, tongue brush. Ya. Jadi memang khusus buat disikat. Jadi setelah sikat gigi secara keseluruhan itu disikat dengan si tongue brush itu. Tapi kalaupun tongue brushnya nggak ada, pakai bulu sikat yang soft juga nggak apa-apa. Satu arah aja ikatnya. Jangan kosrok-kosrok-kosrok gitu enggak. Karena memang di lidah itu juga ada fili-fili tertentu. Ada berbagai macam fili dan banyak. Itu sebenarnya untuk untuk perasa dan sebagainya. Nah, kalau di situ kita kosong-kosong dan itu fili-fili itu hilang, yang terjadi adalah ambang rasa kita jadi berkurang dan sebagainya. Jadi disikat aja sebatas untuk menghilangkan kuman dan bakteri yang menempel pada fili-fili itu. Oke, nah yang terakhir nih kira-kira dari dokter tipsnya buat bunda-bunda supaya menjaga anaknya tidak terkena karies gigi. Oke. Jadi yang pertama adalah sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kalau mau 3 kali sehari boleh. Pada saat mandi pagi, mandi sore, dan satu lagi pada saat sebelum tidur. Harus dilakukan sikat gigi sebelum tidur, itu harus. Karena apa? Karena mikroorganisme akan berkembang pada saat malam hari. Gitu. Jadi kalau saya bilang sikat gigi. Yang kedua penggunaan, kalau pada anak-anak biasanya agak susah untuk dicek ada makanan nyelip nggak dan sebagainya. Nah itu tugas orang tua. Jadi memang di sini peran orang tua juga penting untuk ngecek setelah dibersihin giginya, kita cek masih ada makanan nyelip nggak di antaranya, gitu. Nah yang ketiga adalah penggunaan obat kumur. Kalau pada anak-anak biasanya kita sih tidak menganjurkan memang pada anak-anak, tapi cobalah untuk kumur-kumur pakai air putih aja. Jadi kumur-kumur air putih. Kemudian yang keempat adalah penggunaan fluoride.
penggunaan. Jadi ada gel fluoride yang mungkin bisa dibeli di online atau bisa juga diminta ke dokter giginya. Jadi dilapisin, jadi kayak cuman dikasih lapisan aja tipis tiap malam, terus dimainin-mainin sama lidahnya, terus buang ludah. Udah bawa tidur, itu akan jauh lebih aman. Jadi untuk menghindari terjadinya lubang gigi atau karies gigi tadi. Oke, nah itu dia ya Bun ya, tipsnya jangan lupa, dan yang paling penting harus punya beberapa perlengkapan sikat gigi, seperti salah satunya dental floss, dan juga sikat giginya juga harus ditentukan juga ya, maksudnya soft, medium, apa enggak hard, tapi alangkah baiknya lebih baik soft ataupun medium. Soft atau medium. Nah, tapi nih dok, ternyata perbincangan kita sudah berakhir nih, di penghujung acara, gak berasa ya dok? Gak berasa ya, dan mudah-mudahan bisalah ngasih masukan buat peran orang tua di rumah bahwa memang untuk membantu anaknya supaya giginya bebas karies adalah dengan membantu si anak untuk membersihkan giginya dan mengecek sebelum tidur kondisi giginya seperti apa. Nah, itu penting banget. Terima kasih loh sudah hadir. Sama-sama Zara. Ya, bunda-bunda, pokoknya jangan lupa saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya yang gak kalah menarik daripada episode hari ini. Saya Azara Masid bersama dengan saya Novan. Kami pamit undur diri. Bye-bye.